والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم سورة المجادلة آيات yang ke-11 yang dihormati Tuan Imam, pengurusi serta ahli jawatan kuasa Majlis At-Thayyibin Taman Bidara Selayang Selangor Darul Ihsan, pimpinan masyarakat, para alim ulama, terusnya hadirin sekalian, mudah-mudahan di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat serta izinnya, maka pada malam ini kita diberi kelapangan, kesempatan, kekuatan serta dipilih oleh Allah Ta'ala dari kalangan hambanya yang ramai untuk datang ke rumahnya menjadi tetamu Allah. Masjid ini rumah Allah. Sebab apa kita sampai? Sebab Allah panggil kita, Allah jemput kita, sebab tu kita datang. Macam istana negara, tuan-tuan, jangan pandai-pandai nak pergi masuk, nak lepas ke dalam apa, sampai ke depan guard perambat balik ya. Bila ada undangan daripada yang di Pertuan Agong, bolehlah masuk. Kalau tak ada, tak boleh masuk. Sebab apa hampir istana? Sebab Agong jemput. Kita kalau rasa Agong jemput, memang bangga gila nak mampu ya. Betul tak? Halo. Agong nak bagi pingat apa tahun ni, jemputan daripada istana negara. Bangga nak mampu. Sebab tak semua orang Agong jemput. Sama lah kita ni tuan-tuan. Rumah Allah ni sebab Allah jemput. Sebab tu kita sampai. Kita datang. Jadi tuan-tuan patut lebih berbangga, beruntung, bersyukur banyak-banyak. Sebab Allah jemput kita, maka tu kita sampai. Jadi amat malang mereka yang tak datang, yang mencipta pelbagai alasan. Semasa pandemik dulu tahun 2020 bulan 3, pihak berkuasa, pihak memerintah oleh kerana nak kawal COVID, macam-macam SOP yang kita kena tempuhi, termasuk penjarakan, termasuk kawalan masuk ke masjid, jihad pada EJK, lepas tu 20 orang, lepas tu semain jemaat 50 orang. Agak dah teruk sangat, tutup terus masjid. Lepas tu boleh buka balik, lepas tu macam-macam SOP. Maka di luar sana suara-suara yang saya sendiri ini macam-macam dapat tuan-tuan. Nah, inilah puak-puak munafik. Ni ustaz apa nak jadi dengan negara kita ni? Kita ikut telunjuk siapa ni? Kita ikut siapa ni sampai tutup masjid? Semayang jarak-jarak. Tapi sekarang alhamdulillah SOP banyak sangat kelonggaran, termasuk had masjid masuklah. Masjid dah dibuka, masuk. Mari. Kenapa tak mari? Nak tunggu bila? Inilah puak-puak munafik tuan-tuan. Dah masuk masjid sekarang boleh rapat-rapat. Ni bawa sejadah ni pun satu masalah. Bawa masalah, bawa sejadah tu tak ada masalah. Yang masalahnya rapat sah. Jadi tuan-tuan, saya minta selepas ini nak rapat sah. Sebab rapat sah ni satu kemestian. Sebab tu tuan-tuan yang bawa sejadah besar-besar tu, tolong lipat dua.
Jangan ikut dadah seorang-seorang duduk kembang itu. Tuan-tuan dan sekalian, baik, ini bukan apa, saya nak beletiak dulu sikit-sikit sebab saya pun malam ini bukanlah nak mengajak sangat, cuma nak berkongsi ilmu. Nak berkongsi ilmu tuan-tuan sebab saya rasa kita ni tak lama dah. Pertama, tak lama nak pilihan raya. Paling lewat bulan apa? Bulan 5, bulan 6 tahun depan. Betul? Jadi tuan-tuan ni nak jadi calon mana? Hello? Nak jadi calon kawasan mana? Haji, calon kawasan mana? Tak payah nak calon kawasan mana, tapi yang pasti kita ni confirm calon. Calon jenazah. Ha, jadi maknanya kita dah calon jenazah ni yang mati. Kerana mati itu pasti, kalau nak tinjau ikatul maut, maka mainlah kita buat persediaan untuk mati. Nak bersedia dengan mati ni apa? Kita tak boleh sunyi daripada majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan dalam mukadimah tadi saya bawa ayat. Saya dah sebut dah kan di sini. Dah ke belum? Halo. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya sebelum nak panjang-panjang lagi, saya sebab saya ni sayang dekat tuan-tuan semua. Sebab saya masjid ni bukan baru, dah lebih daripada 10 tahun dah. Ha? Siapa ingat saya kan? Ni orang lama ni, semua ingat saya kan? Dah lebih 10 tahun. Saya sayang dekat tuan-tuan ni, tuan-tuan ni sekalian, bila ilmu ni dia kena tambat. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu umpama buruan. Ilmu itu umpama buruan. Bila tuan-tuan pergi memburu, tuan-tuan dapat buruan, tuan-tuan buat apa? Walaupun tuan-tuan tak pernah pergi berburu, tapi bila orang pergi berburu, tak kiralah apa, dia nak buru rusa, pelanduk ke burung ke apa, dia dapat. Bila dia dapat, dia ikat. Dia kawal, dia jaga sungguh-sungguh. Tak mau terlepas buruannya. Jadi, Imam Syafi'i kata apa? Orang yang menuntut ilmu ni, dia umpama buruan. Bila kata buruan ni, tuan-tuan ni jangan hanya menjadi sekadar pendengar. Tapi nak buru ilmu. Ilmu ni nak diburu macam mana? Nak diikat dia, dia kena catat. Dia kena tulis. Baru dia boleh ingat sampai bila-bila. Kalau tuan-tuan hanya menjadi pendengar, malam ni okey, esok, lusa, tulat, bulan depan, Assalamualaikum. Jadi dia kena catat. Jadi sebab kata Imam Syafi'i, orang yang boleh datang ke rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu, maka dia tidak ada buat catatan, maka Imam Syafi'i kata orang tu umpama hamaqah. Hamaqah ni satu kebodohan. Bukan takat rugian, satu kebodohan. Kita dapat binatang buruan tapi kita tak jaga dia. Lepas tu kita berburu, nak dapat bukan senang. Tu kata Imam Syafi'i. Sebab tu tuan-tuan, saya mohon sangat. Saya tengok tuan-tuan ni masing-masing pakai baju ada kocek. Ni, tuan-tuan paling tak ada ni. Buku kecil dengan pen kena standby, catat. Ni banyak benda yang kita nak dipersembahkan. Kita tak mau tuan-tuan kita beramal mengikut suka kita saja sebab menuntut ilmu ni dia punya konsep dia ni ilmu secara bahasa berasal daripada alima yalamu ilman. Ni konsep ilmu. Alima mengetahui, yalamu memahami, iman mempelajari ataupun amal. Itu dari istilah bahasa. Secara istilah umum, ilmu itu adalah penjelasan terhadap sesuatu hal yang tidak mengerti sehingga dapat mengerti. Ini konsep ilmu. Dia bukan hanya menjadi pendengar macam kita dengar warta berita. Tu pun ada juga yang kita nak sirih dengan warta berita ni. Oh, apa ni berita ni yang kita nak dengar gitu. Dia boleh pergi sekali lalu. Ilmu no. Ha, tu dia punya alima yalamu ilman. Baik, kita kena tahu. Pertama, kita kena tahu. Bukan sekadar tahu, kita kena faham.
Faham? Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertama kita kena tahu apa hukum menuntut ilmu. Halo. Hukum menuntut ilmu, Pak? Dah, saya ni memang suka tanya, tuan-tuan boleh tahu dah kan. Ha, memang kita ni bukan program tanyalah ustaz, tapi ustaz tanyalah kami. Apa hukum menuntut ilmu? Fardu ain. Yang banyaknya fardu ain. Sikitnya fardu kifayah. Sebab banyak benda yang kita kena buat, beramal, dia kena beramal sabit nas. Bukan kita beramal ikut andaian, takdiran, apa ataupun ikut orang. Ikut orang. Tuan-tuan dan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Buat saya nak cakap ni sayang, tapi kita tengok masjid ni, saya pun macam tu kata bukan baru masjid ni. Tengok kita jemaah tadi ada lebih kurang 3 saf. Lepas tu yang tinggal berapa? Dia pakat balik. Balik pergi mana tahu? Kalau balik tu kalau dia keluar tak atas uzur syar'i. Ha, macam tuan pengurusi tadi dia kata dia nak bawa isteri dia pergi klinik ada masalah kesihatan. Okey, untuk atas uzur syar'i. Tapi kalau dia saja-saja balik, dia tak suka dengan majlis ilmu, dia saja balik lah. Dia pergi keluar lepak, sembang ke apa-apa. Tak pergi nak masuk isyak, mai pula. Mai buat apa? Tak payahlah mai. Kunci pintu lepas ni. AJK tolong kunci pintu. Ha, mana nak mai semayang isyak dah. Semayang di luar, dia pun balik semayang di rumah. Nak mai buat apa? Sebab kita kena faham tentu mana lebih utama. Semayang berjemaah tu dah bagus dah. Mana lebih bagus? Semayang berjemaah dengan menuntut ilmu. Ha, ni kena faham. Ilmu ad-dunya darul ilmi wal amal. Di dunia ni tempat mencari ilmu, tempat menuntut ilmu, kemudian amal. Jadi ada orang dia boleh datang berjemaah. Tuan-tuan, tak jauh pun. Tuan-tuan pergi lah tempat saya tu. Antaranya Masjid Asy-Syarif simpang 3 Gombak. Tuan-tuan pergi tengok. Tuan-tuan pergi besok. Subuh. Kalau masjid tuan-tuan ni nak dekat separuh. Setiap pagi ada tazkirah ataupun kuliah subuh. Tuan-tuan, lebih separuh hilang. Raib entah ke mana. Hari kerja kata hari kerja. Hari minggu, hari cuti. Hak raib tu termasuklah ni. Bakal-bakal jenazah ni. Dia pun mana tak tahu. Tak suka, tak cenderung kepada majlis ilmu. Jadi kepada mereka yang tak cenderung kepada majlis ilmu ni, kita nak kata orang tu kategori apa? Haji, nak kata apa? Halo, siapa boleh bantu saya? Tak guna? Ha? Kau, ha, ni umpama macam binatang? Macam, boleh? Halo? Dia boleh main magic, ada kuliah dia lari balik. Tu orang ni kita nak kata apa? Kalau kata binatang, okey tak? Boleh je? Ha? Boleh? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, yang mana tu ni. Tapi tuan-tuan, tak kisahlah isu. Tapi sebenarnya, mereka yang boleh datang masjid, berjemaah, tahu ada kuliah, tak minat lagi, ada dalam detik hati, tak suka, tak minat, maka mereka ini, kita boleh kata, hang ni umpama binatang. Memang bunyi kasar, bunyi garang. Sebab tu saya satu tempat di Selangor ni tuan-tuan, sampai masjid tu buat report dengan Jais. Tapi alhamdulillah sampai hari ni saya belum dipanggil oleh pihak Jais. Kes ni berlaku sebelum pandemik. Dia tahu tak rumah tazkirah garang cengih nak mampu. Adakah dia pergi kata orang yang tak suka main kuliah ni, dia kata umpama binatang. Memang binatang. Tuan-tuan, tolong catat ataupun nak buka Quran sekarang, dipersilakan. Sebab kita bercakap ni, kami yang duduk di depan ni tuan-tuan, kami bercakap bukan ikut hawa nafsu, bukan mengikut andaian tafsiran kami. Tapi apa yang kami cakap, yang kami persembah, sabit Quran, sabit hadis, ijma' dan qiyas. Tuan-tuan buka Quran
pada surah yang ketujuh, surah Al-Araf ayat 179. Ni Allah sebut. Saya tolong baca. Nah, kita tengok sama-sama, tak puas hati sekali lagi mari kita bincang sama-sama, bukan nak bergaduh. Ha, saya pun dah tak larat dah, 60 lebih dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yabqahuna biha wa lahum a'yunun la yubtiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami malhum adhan ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya, kata Allah, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ada hati tak terbuka, tak mau main dengar. Dia pergi ke tempat lain. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ni, Quran sebut. Saya tolong baca. Tuan-tuan, ni Allah kata mereka ni umpama binatang ternak. Tuan-tuan ternak ayam. Ayam ni buat apa? Makan, dia tidur, dia berak, dia main. Makan, tidur, berak, main. Tidur, berak, makan, main. Ha, inilah manusia yang lebih kurang itu. Dia makan, tidur, pergi kerja, main. Main dengan anak, main cucu, main badminton, main bola. Makan, tidur, berak, main. Dada kuliah tak main. Ni Allah kata mereka ni umpama binatang. Tuan-tuan hadirin yang dihormati Allah sekalian, ini bukan isu kecil, isu besar. Sebab menuntut ilmu ni tuan-tuan satu kemestian. Hari ni bila kita tengok orang tak mengaji, tak suka dengan ilmu, sebab tu kita tengok hari ni orang beramal mengikut suka mereka. Tuan-tuan dan sekalian, malam ni saya terpanggil, saya nak sentuh, walaupun benda ni benda utama, benda paling utama. Tuan-tuan, hak ni kena beri perhatian. Apa dia? Solat lima waktu ni tiang. Semua dah tahu dah. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Sesungguhnya amalan yang akan mula-mula dihitung, dikira, dinilai di akhirat nanti, segala amalan kamu adalah bermula daripada sembahyang. Hari ini ramai orang sembahyang, tapi saya bimbang. Ha, saya bimbang. Sembahyang mereka ni tak ada nilai. Sebab tu antara ayat popular yang Allah sebut, saya yakin tuan-tuan semua tahu. Antaranya Allah sebut apa dia? Fawailul lil musallin. Apa maksud dia ni? Boleh bantu saya? Fawailul lil musallin. Haji? Tuan-tuan buka tengok surah bantuan. Surah bantuan ataupun surah Al-Ma'un ayat 107. Tuan-tuan buka lah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aita allazi yukadzibu bidin hingga hujung. Tuan-tuan akan jumpa di sana antara dia. Fawailul lil musallin. Apa maksud dia? Lebih kurang kata Allah, maka celakalah orang-orang yang sembahyang. Tu kecelakaan untuk orang yang sembahyang. Yang sembahyang. Yang mana yang celaka ni Allah kata? Hak jenis yang mana? Alladzinahum an salatihim sahun. Iaitulah orang-orang yang lalai terhadap sembahyang. Lalai ni tuan-tuan, tafsiran dia luas. Tafsiran dia luas yang kata lalai. Lalai daripada sudut suka qada, lalai.
lalai daripada sudut ujung-ujung waktu. Dia nak masuk maghrib dah, baru sembahyang asar. Dia, ha? Dia nak masuk asar dah, baru sembahyang zuhur. Ha, tu lalai. Tu lalai. Tuan-tuan dan kalian, juga malam ni saya terpanggil untuk persembahkan kepada tuan-tuan. Tak apa, tuan-tuan guru ustaz banyak lagi kan boleh panggil. Saya takut bimbang. Ni, tuan-tuan semua sedia maklum. Tuan-tuan semua sedia maklum. Semahyang fardu. Semahyang ni ada 13 rukun. Salah satunya rukun qiyam ataupun berdiri. Berdiri ni tuan-tuan wajib kepada orang yang tiada uzur. Untuk sembahyang wajib. Fatihah juga wajib. Untuk sembahyang fardu. Untuk sembahyang sunat, Fatihah wajib, berdiri tak wajib. Saja-saja nak duduk boleh, tapi pahala 50%. Itu ada sabit hadis daripada Imran. Tapi kalau kita dah boleh berdiri, berdirilah. Tapi nak bagi tahu hukum tu hukum. Hukum dia kalau sembahyang sunat nak duduk, boleh duduk tak? Boleh duduk. Sehat-sehat macam ni, tu boleh duduk. Sembahyang fardu no. Dia boleh duduk bila datang uzur. Bila dia uzur, dia boleh duduk. Soalan, nak duduk di mana? Halo. Ini persoalan ni. Tuan-tuan hadirin yang dimaksudkan sekalian, saya mohon kerjasama tuan-tuan, siapa dalam ni yang dah usia lebih daripada 50 tahun, angkat tangan. Yang lebih 50 tahun. Baik, tak ada. Hanya, tak mau, tak apalah. Saya nak 50 ke atas. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Sekejap, saya minum air dulu. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan imbau dulu-dulu. 30, 40 tahun, 50 tahun dulu kalau tuan-tuan imbau. Ada orang semayang atas kerusi? Dengar elok-elok, duduk dalam keadaan tenang. Saya nak beritahu, bukan tak sah orang yang semayang atas kerusi. Tapi dia kena ada ilmu dan kefahaman. Kalau dia pintas pergi duduk atas kerusi, minta maaf, saya bimbang. Sebab tuan-tuan kena ingat balik, saya ulang. Nak bagi masuk kan? Nak bagi masuk. Sebab konsep ilmu tu dia macam tu. Dia kena apa? Kita kena tahu dan kita kena faham. Tak boleh uzur. Tak boleh berdiri. Duduk. Okey. Nak duduk di mana? Tuan-tuan buka lah kitab fiqah tuan-tuan. Imam Nawawi, Imam Abu Daud. Empat-empat imam. Nak kena duduk di mana? Duduk di bawah. Duduk di bawah ni pula tuan-tuan, dia ada tiga kategori. Tuan-tuan tahu tak? Halo. Tahu tak? Ini fardu ain ni tuan-tuan, fardu ain ni. Dia kena duduk tiga kategori. Dia kena tertib. Duduk dia macam mana? Yang pertama, duduk seumpama antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Itu duduk, duduk iktiraf. Duduk. Tak boleh duduk itu sebab lutut dia keras. Lutut dia keras macam apa semua. Dia boleh buat pilihan. Yang kedua, dia boleh duduk bersila. Dia duduk bersila. Bersila pun tak boleh. Dia boleh duduk dalam keadaan berlunjur. Itu tertib dia. Tuan-tuan, hari ini yang saya tengok, udahlah tarik kerusi main tu. Nak masuk-masuk tarik kerusi. Main duduk terus atas kerusi, dia terus takbir, dia takbir duduk. Ampun, maaf dipinta. Hai, hai, bye, bye. Banyak ada tuan-tuan tengok orang macam tu? Tuan-tuan, ni, mereka ni beramal ni ikut mana ni? Benarlah.
Nah, ini bukan saya kata tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pada 1400 tahun dulu. Di sini aja ada tak ustaz yang mengajar kitab 40 hadis peristiwa zaman? Ada. Nah, kalau ada mungkin sampai ke tak sampai wallahu a'lam, tapi kalau dah sampai pun saya ulang balik. Hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu bi akhiriz zaman ubadun juhalun wa qura'un fataqah aqamaqah. Ini yang Nabi sebut, yang mana maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir zaman. Siapa dia? Yang pertama kata Nabi ahli ibadat yang jahil. Yang kedua ulama yang fasik. Ni akhir zaman ni. Ahli ibadat jahil tuan-tuan. Jahil tu pun dia buatlah sembahyang saya tengok oh rajin. Puasa rajin, aurat hancur. Tuan-tuan hari ni kalian kena faham, tak kira lah kalau lelaki kita tahu dah batas aurat tu. Sebab tu kena faham benda ni. Kena faham. Batas aurat semua dah tahulah. Kalau lelaki perempuan ni, lelaki kita tahu aurat perempuan semua tahu kan? Ha, kalau aurat perempuan semua sekali kecuali muka dan tapak tangan. Dan pula di sana jangan ada unsur tabaru. Jangan ada yang pakai ketat, sendat, mendat dan sebagainya. Itu kalau dia pakai macam tu, ha, ni yang kata ahli ibadat ni. Ahli ibadat, konon-konon dia beribadat. Pakai tudung. Ni paling popular baju tangan pendek. Paling popular sekarang banyak di pasaran ni. Allahu Rabbi. Hang pakai tudung. Konon-konon beribadat. Tutup aurat. Perah. Ha, tu mulalah tu bukan marah. Nasihat sayang. Pakai tudung. Bapa hang pakai tudung. Apa? Aurat ni rambut ke? Tuan-tuan, ini yang kena tu yang ya mukadimah tadi yang saya sebut tu alima yalamu ilman tu. Kena tahu, kena faham. Dan aurat ni di mana? Ada orang. Ada jiran saya. Jangan tanyalah jiran yang mana. Jangan tanya jiran rumah mana. Nak pergi hantar anak sekolah tu dia. Sempurna elok. Dia ni rajin menyapu sampah di halaman rumah tu. Balik-balik. Masuk dalam rumah, hilang semua. Tengok, keluar sikit. Tu tak ada apa dah. Tu dia duduk sampu sampah. Dalam tuan-tuan. Macam-macam. Salah faham. Inilah hak Nabi kata ni. Akhir zaman betul dah. Ahli ibadat. Konon-konon dia nak beribadat tu. Jahil. Baik. Tuan-tuan kalian. Balik pada cerita kita. Saya nak bagi penerangan tentang solat orang ujur ni. Saya kesian tuan-tuan, saya kesian. Tu tuan-tuan, yang ni orang uzur yang tahu keadaan dia. Sebab tu saya tadi saya sebut, bukan tak sah orang main atas kerusi. Tapi kalau dia boleh duduk di bawah, itu lebih awla, itu lebih sempurna. Baru dia dapat sujud. Baru dia dapat sujud. Okey. Kalau dia duduk atas kerusi, dia duduk atas kerusi, rukuk di atas, sujud di atas. Jadi sujud dengan rukuk apa beza? Siapa ambil kerusi main demo? Kan saya nak buat demo. Mana orang yang rukuk? Rukuk dengan sujud, orang yang duduk atas kerusi, dia nak sama. Apa beza dia? Ha? Tinggi rendah. Itu kalau pinggang dia. Sebab tu dia ada beberapa tarik lagi. Sebab tu tuan-tuan dan kalian, ilmu ni yang paling susah untuk dibahas, untuk dibincang dalam ilmu Islam ni, ilmu fiqh. Bukan takat apa nama sembahyang saja. Bab-bab yang lain. Bab jamak kasar, masalah bab korban, nak korban macam-macam duk main ni. Ni mana nak kena lebih korban, bab qada puasa dan segala bagai. Kita hari ni tuan-tuan sebab kita ialah min andaian, betul tak? Min andaian. Tuan-tuan kalian, kalau orang ujur duduk atas kerusi, dia tak boleh duduk di bawah. Tak boleh duduk atas kerusi. Tapi kalau boleh duduk di bawah, memang cantik duduk di bawah.
baru dia dapat sujud sempurna. Sampai tujuh anggota sujud tu. Tapi kalau dia tak boleh, ini orang yang uzur. Mungkin dia lutut dia jam ke, ada simen, ada besi ke dan sebagainya. Mungkin pinggang dia gerai. Macam ada masjid tempat saya tu, dia punya duduk tahiyat awal ataupun duduk antara dua sujud tu dia menyerap. Sebelah tu memang tak ada, tak boleh ada orang. Dia duduk tu dia menyentuh, dia kena tongkat tangan. Tak boleh uzur, tak apa. Sebab itu dah memang, memang Allah sebut begitu dah. Tuan-tuan balik buka Quran. Tuan-tuan balik buka Quran Suratul Baqarah ayat paling akhir. Suratul Baqarah ada berapa ayat? Halo. Minum air lo. Ingat tak? Surah paling panjang surah apa? Ha, surah Baqarah lah. Ada berapa ayat? Tak ingat? Tak ingat pun tak apalah. Kalau tak ingat, tuan-tuan tengok ayat 286. Ha, ayat akhir lah tu. Ha, antara Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Antara Allah sebut, kata Allah, La yukallifullah unafsan illa wus'aha laha ma kasabat hingga akhirnya. Aku tidak memberati ke atas hambaku. Buat apa yang dia mampu, yang dia... Allah punya bagi kelonggaran, kemudahan kepada kita. Tetapi semua kelonggaran ini tak boleh ikut andaian kita. Kena ada ilmu. Kena buat dengan berilmu. Baru jadi. Ini dia boleh berdiri. Betul? Dan saya rasa, bukan saya seorang, mungkin saya bukan malam ni, saya kata tuan-tuan sudah viral macam-macam dalam dalam bulan ni kita zaman alhamdulillah tuan-tuan. Zaman kita ni alhamdulillah banyak boleh membantu. Kan banyak boleh membantu sambil mandu tuan-tuan boleh klik nak tengok ceramah Ustaz Azhar Idrus ke atau Adli ke Ustaz ramai teman-teman. Saya sendiri pun tuan-tuan buka kuliah nak kuliah tu klik tengok satu video tu klik dengan ceramah macam-macam. Dah dibahas lama dah, dia bagi tahu lama dah. Orang sembahyang uzur ni kalau dia kuasa berdiri takbiratul ihram wajib berdiri. Lepas tu kalau dia rasa lola hayat, baru duduk. Ini, kesiannya tuan-tuan. Inilah yang Allah kata, pawailul limutalin, celakalah. Bagi mereka yang sembahyang. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Itu baru waktu. Sebab tu tuan-tuan, keutamaan mesti. Dengan ilmu, tuan-tuan, orang yang uzur, keutamaannya adalah duduk di bawah. Itu lebih aula, lebih sempurna. Eh, kalau tak boleh, barulah nak duduk atas mana. Tak apa, atas kerusi ke, atas tin minyak tanah ke. Dia tak guna, tak terasa ni nak duduk atas kerusi pendek ke, duduk atas bantai ke. Mungkin dia ada bis. Dipersilakan. Hadirin sekalian. Sebab ilmu ni dia macam tu. Dia kena mengaji, dia kena tadah. Banyak benda, tuan-tuan hadirin sekalian. Ini juga antara isu yang orang persoalnya. Apa hukum? Ada orang tanya, apa hukum menikah dengan anak tiri? Tiri ke tak tiri, kita tak tahu lah. Kita menikah dengan janda. Janda tu ada anak. Dengar elok eh. Dengar soalan ni. Eh? Kita menikah dengan janda, janda tu ada anak. Aku terima nikahnya. Aku nikah akan nikah. Omar bin Ja'far. Dengan Taripah binti Awang. Dengan mas kahwinnya. Contohlah bu nama saya. Nama... Dengan mas kahwinnya RM120 tunai. Sah. So, janda tadi dah bertukar status menjadi isteri saya. Betul? Sekarang janda tu ada anak. Anak perempuan. Apa hubungan saya dengan anak si janda itu? Ha? Anak. Ada jawapan lain? Ha? Tak dengar? Anak tiri. Lain ada jawapan lain? Ha? Tak dengar? Ha, baik, terima kasih lah. Tuan-tuan nak jawab apa pun. Aku terima ya sah saja. Wanita tadi janda itu menjadi isteri saya. Tapi anak itu adalah anak isteri saya. Bukan anak saya. Dan dia... bukan lagi dihukum sebagai anak diri saya. Tu kena faham. Lepas-lepas nikah, si janda tu tengok dia kata, Allah mak, dulu aku tengok handsome, ni tengok-tengok tak handsome, berkarat. Contohnya, dia jatuh tentang terus mati.
Tu saya boleh menikah dah dengan anak orang. Ha? Boleh tak boleh? Siapa kata boleh angkat tangan? Boleh. Siapa kata tak boleh angkat tangan? Sebab apa tak boleh? Sebab apa boleh? Dia minta sebab. Ha, bukan soal muhrim. Sebabnya ialah ni saya nak bagi sebab ni. Ha? Syarat anak perempuan itu akan menjadi isteri, isteri saya pula. Anak itu akan menjadi anak tiri saya. Ayah ni haram saya menikah walaupun isteri saya si janda tadi meninggal. Syarat dia selepas saya ijab kabul, petang tu ke malam ke saya bersama dengan isteri saya. Sebelum saya bersama, sebelum saya jima isteri, dia masih dihukum sebagai anak isteri, bukan anak tiri saya. Ini kena faham. Bila dah kita jima isteri kita, walaupun sekali, dengan syarat, melepas syarat itu jima, aku takat duduk depan tu tak jadi. Dia kena pelepas. Faham tak kan? Baru dia kira jima, barulah berstatus anak tiri bertukar menjadi anak tiri. Ketika ini, haram saya nikah dengan dia. Tapi macam kata tadi ya, tiba-tiba tahu macam mana tak, atau kena serangan jantung ke si isteri tadi tu, boleh menikah dengan anak. Faham? Tak, benda ni ramai orang tak faham, jadi keliru. Banyak lagi benda-benda yang lain. Banyak lagi ni belum cerita hasil haram ni tuan-tuan. Belum cerita hasil haram. Ni nak azan ke terus? Saya nak bagi isu ni sebab isu yang berlaku dalam masyarakat. Dia pinjam duit mak. Jangan main tuan-tuan. Dia pinjam duit mak atau duit pak dia. Adik-beradik yang lain tak tahu. Mak dia jangan bagi tahu kat Alung tau. Nanti Alung marah kat cik. Nanti cik bayar. Ha? Nah. Dia pinjam-pinjam duduk 3 hari meninggal lah mak dia tu. Contoh. Tu hutang tadi wajib bayar tak? Dia jadi faraid tuan-tuan. Kalau tak mengaji, dia telan tuan-tuan. Oh, kulullah min nabata min sutin panaru awlabih. Tiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, api neraka. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya dengan masa yang terhad ini tuan-tuan, kesimpulannya saya mohon sangat selepas ini tuan-tuan tolong fikir macam mana nak meramaikan masjid ini. Saya duduk beritahu banyak kali lah. Saya mohon sangat kalau boleh tuan-tuan buat pengumuman. Satu hari ini paling kurang 2 kali saya mencadangkan. Selepas subuh. Esok dah kuliah tak? Jemaah esok dah kuliah. Esok selepas semayang subuh tu, umum. Dia kena umum dengan emosi. Dia kena umum dengan bagi faham. Assalamualaikum. Wahai penduduk-penduduk Taulang 3. Adalah dimaklumkan pada malam ini kita ada kuliah maghrib akan disampaikan. Diulang siaran. Sebut dengan jelas dan nyata. Sebelum esok Jumaat, sebelum Jumaat, umum lagi, bagi sikit tazkirah 2-3 minit ni, pengerusi ke apa ke, bahasanya menuntut ilmu, hukumnya wajib sebut, bagilah 1-2 contoh, bagi mereka faham. Ini rasuah, cukup teruk rasuah. Dulu-dulu, 30-40 tahun dulu, kita ada dengar rasuah, kesian kita ada kata pulih. Minta maklan orang yang kerja pulih ni. Betul tak? Dulu kita dengar polis, rasuah ya polis. Polis ya rasuah. Sekarang ni SPRM. Pegawai. Betul tak? Polis tahan 3 pegawai SPRM kerana disyaki rasuah. Disyakilah. SPRM tahan 4 anggota polis kerana terlibat rasuah. SPRM itu hari dekat tu apa nama